Guardiola mengalami kekalahan paling memalukan sepanjang karirnya setelah Manchester City dibantai Tottenham Hotspur. Pep Guardiola harus kembali memutar otak guna mengeluarkan Manchester City dari krisis. The Citizen dipermalukan Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris di Etihad Stadium Sabtu 23 November 2024. Anak asuh Pep tidak berdaya menyaksikan gelontoran gol-gol dari James Maddison 2 gol dan masing-masing 1 gol Pedro Porro dan Brennan Johnson mengoyak jaring gawang Ederson. Erling Haaland tak kuasa menaklukkan ketangguhan Guillermo Vicario di bawah Mr. Sport. Masuknya Kevin De Bruyne dan Jack Grealish di seperempat jam akhir juga tak cukup menggenjot agresivitas. Alhasil, muncul berbagai rekor buruk akibat kekalahan memalukan ini bagi Manchester Biru. Hasil tersebut menyusul takluknya mereka dari Spurs 1-2 di Piala Liga, Bournemouth 1-2 di Liga Inggris, Sporting Lisbon 1-4 di Liga Champions dan Brighton and Hove Albion 1-2 di Liga Inggris. Jadi, total Manchester City sudah 5 kali kalah beruntun. Khusus di Premier League, ini merupakan kekalahan kandang pertama bagi Manchester City sejak dipukul Brentford pada November 2022 silam. Kekalahan dari Spurs ini adalah defisit terparah yang dialami Manchester City sejak berkandang di Etihad Stadium. Kekalahan kandang terbesar The Citizen sebelumnya terjadi pada Februari 2003 atau 2 dekade silam. Momennya ketika mereka digilas Arsenal 1-5 saat mentas di markas lama, Main Road. Spesifik untuk Pep Guardiola, hasil kontra Tottenham ibarat mimpi buruk. Skor 0-4 menambah rekor kekalahan terbesar yang pernah dialami sepanjang karir pelatih yang penuh gemerlap. Hal itu sudah pernah terjadi ketika dirinya membesut Bayern Munchen. Dalam dua Liga Champions, 29 April 2014, Bayern asuhan Pep Guardiola dihancurkan Real Madrid 0-4. Kemudian kekalahan 0-4 juga dirasakan ketika Manchester City bersua Barcelona pada 2016 dan Everton 2017. Akan tetapi, musibah ini bisa dibilang paling memalukan karena baru pertama kali dialami Pep di depan dukungan penuh supporter klubnya sendiri. Tidak pernah sebelumnya Pep mengalami kekalahan kandang sebesar ini. Selepas pertandingan, pelatih asal Spanyol mengakui kelemahan timnya dalam bertahan dan menuntaskan peluang. "Kami rapuh saat ini, tidak bisa bertahan secara baik," ujar Pep. "Kami memulai laga dengan baik, kesulitan mencetak gol, dan kemudian kebobolan. Situasinya menjadi lebih sulit. Saya pernah mengalaminya sebagai pemain, mungkin bukan sebagai manajer. Saat 3 pertandingan pertama di Barcelona, kami kalah. Apakah kami akan melarikan diri? Tentu saja tidak. Kami harus bangkit lebih hebat dari sebelumnya. Apa yang akan menentukan kami adalah ketika gagal, kami bertahan dan menghadapinya," tutur pria 53 tahun yang baru saja menaikkan kontrak baru di Manchester City hingga 2027.